Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ini kali ini kita akan mau ngecat mesin speedboat ya, mesin 40 pk, tipe Yamaha 40 pk ini, mesin 2 tak. Nah kali ini kita akan mengecat ulang karena mesinnya ini udah terlalu tua, biar nampak rapi sedikit. Untuk pengecatannya tahap awal ini saya menggunakan khusus ya, untuk melengketkan aluminium ini dengan warna cat yang akan kita gunakan nanti, karena di untuk tipe Yamaha ini warna catnya khusus warna Yamaha gitu. Jadi kita melakukan pengecatannya harus hati-hati. Nah tujuannya karena tekanan airnya sangat kuat nanti apabila kita taruh mesin ini di speedboat, catnya itu kan mudah mengelupas, rata-rata mengelupas di bagian kaki bawah. Nah dengan menggunakan lem khusus ini dia akan bisa bertahan nantinya karena tekanan air, jadi kita tidak akan, catnya tidak mengelupas gitu loh guys. Nah untuk tahap berikutnya baru kita menggunakan ini, saya menggunakan cat anti panas ini guys. Jadi setelah kita menggunakan lem khususnya tadi, kita menggunakan cat dasar lah kalau untuk di bagian-bagian motor atau apa itu epoksi lah istilahnya kan. Jadi kalau di sini dia anti panas karena mesin ini kan nantinya panas. Setelah kering lemnya kita menggunakan cat anti panas guys. Ini penampakan hasil setelah kita cat anti panas ya guys. Hasilnya kayak gini warnanya, agak silver gitu dia anti panas ini. Setelah cat anti panasnya kering, tahap selanjutnya langsung kita cat warna khusus Yamaha ini guys. Jadi warna di spesial mesin tempel Yamaha ini dia khusus. Langsung saja kita melakukan pengecatan warna Yamahanya.
500 tapi lebih udah ngecat. Sabarlah. Tenang aja. Rasanya kuat cana ada dah setahun lepas tuh. Ih, mulut. Iya. Nanti 500 kali-kali cat. Tinggal putus 40 nih. Bertambat. Kalau bertambat. Dia jalan pun. 99 tawa dia aja. Iya, benar. Tengok dia satu paket nanti. Paketnya kita hidup lagi 500. Kamu hanya beli 200. Iya. Owner yang punya mesin nih, Bapak Ateng, sadap, Mr. Pendi. Oke, tahap selanjutnya setelah warna Yamahanya kering, kita akan lanjut clear ya. Di sini saya menggunakan clear Samurai. Oke, untuk hasil akhirnya seperti ini ya teman-teman. Setelah kita clear tadi, oke, seperti ini. Buat teman-teman jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.